Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anjuran pemerintah untuk stay at home di masa pandemi ini tentunya mempengaruhi tingginya akses televisi oleh masyarakat di seluruh kalangan usia. Tentunya kurangnya kualitas siaran televisi bisa menyebabkan dampak yang signifikan bagi pribadi maupun negara. Dampak yang dihasilkan tentu sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat, baik bersifat negatif maupun positif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Bab 6 Pasal 52, KPI diamanatkan untuk bisa membuat organisasi nirlaba, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan untuk mengembangkan literasi media di Indonesia. Dengan program yang ditawarkan KPI adalah GLSP, Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa, yang berisikan kegiatan sosialisasi literasi media ke beberapa kota seperti Belitung, Batam, dan Solo. Dengan keterbatasan sosialisasi yang hanya dilakukan beberapa daerah, maka ini artinya kita masih jauh menuju siaran yang berkualitas. Oleh karena itu, jika saya menjadi anggota parlemen, saya akan menjalankan fungsi DPR sebagai pelaksana pengawasan dengan cara bekerja sama dengan pemerintah, KPI, perguruan tinggi, dan lembaga masyarakat untuk membuat GLSP bisa menyeluruh ke seluruh Indonesia. Saya yakin GLSP ini adalah solusi bagi masyarakat cerdas untuk bisa mengakses televisi dengan memilah program berkualitas, dengan harapan program televisi kedepannya bisa lebih berpihak kepada program yang lebih mengedukasi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Saya, Nandika Mainanda, yakin maju menjadi legislator Dapil 2 Kalimantan Selatan demi masyarakat cerdas menuju siaran berkualitas. Indonesia tangguh, Indonesia cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.